Pemirsa, petugas Satpol PP Kecamatan Ciracas mencopot vandalisme berupa selebaran yang berisi tulisan dengan makna satir di sejumlah titik di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Selebaran yang muncul sejak Sabtu kemarin muncul di 50 lokasi di kawasan Ciracas dan ditempel di sejumlah tempat seperti halte dan rambu lalu lintas. Satu persatu selebaran yang tertempel di sejumlah halte dan juga rambu lalu lintas dicopot oleh petugas Satpol PP Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Petugas bahkan sempat kesulitan lantaran lokasi penempelan selebaran yang sulit untuk dijangkau. Sedikitnya terdapat 50 lokasi penempelan selebaran berisi tulisan dipaksa sehat di negara yang sakit. Dan juga selebaran lain dengan pesan serupa yang ditemukan oleh petugas. Pencopotan ini dilakukan karena vandalisme ini melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Ya, hari ini kita copot tempelan-tempelan yang melanggar ketertiban umum ya. Selebaran ini muncul sejak Sabtu kemarin di sejumlah tempat seperti di kawasan Cijantu, Pasar Rebo, dan paling banyak di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.